Material longsor yang menutup ruas jalan Bumi Jawa Sirampok Brebes Jawa Tengah telah dibersihkan. Namun ruas jalan masih belum dapat dilalui kendaraan. Penanganan lubang jalan yang ambles membuat arus lalu lintas dialihkan sejauh 60 km. Petugas BPBD membersihkan lumpur sisa material longsor yang menutup ruas jalan Provinsi Bumi Jawa Sirampok di Desa Dawuhan, Brebes, Jawa Tengah. Material longsor tanah dan batu besar telah dibersihkan dengan menggunakan alat berat, namun akses jalan masih terputus dan belum bisa dilalui kendaraan. Sementara gorong-gorong jembatan berdiameter 4 meter di Desa Batursari yang ambles belum diperbaiki. Seluruh kendaraan masih dialihkan melalui Sirampok Tonjong Linggapura Bumi Jawa sejauh 60 km. Untuk mencegah kecelakaan di sekitar gorong-gorong ambles dipasang garis polisi. Untuk sampai ada kan satu lagi di depan ada gorong-gorong yang bolong, jadi baru sampai ke 5 km ke depan. Untuk langsung belum bisa. Biasanya belum bisa lewati sampai itu. Belum bisa. Banjir bandang di Kabupaten Brebes merusak infrastruktur jalan, jembatan, serta pipa air bersih ke permukiman warga. Warga dan petugas masih memperbaiki pipa air bersih di Sungai Pedes di kaki Gunung Slamet. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar melaporkan.